Alhamdulillah kembali bersama kami di Pentas. Assalamualaikum. Terima kasih Abang Amin dalam segmen mengenai diri tadi. Betul. Kepimpinan Rasulullah kita patut jadikan sebagai teladan ataupun idola kita dalam sehari-hari. Sama juga kalau nak set up azam baru, itu pula dia boleh diambil sebagai tips untuk set up azam baru kita. Betul tu. Cakap pasal azam baru, ada dah ada azam dah kah? InsyaAllah azamnya. Ke carry forward daripada yang tahun lepas punya je. Kalau yang carry forward tu antaranya adalah kuruskan badan. Ah, okey, biasalah tu. Itu pun dalam senarai saya juga. Okey, Fazlan. Yeah. Dengar kata akan langsungkan perkahwinan tak lama lagi. Nampak. Ini salah program. Tak, InsyaAllah sama-sama doakan. Sebenarnya saya nak tanya, ada tema ke belum? Temanya masih difikirkan, InsyaAllah. Kenapa, ada cadangan ke? Saya tak adalah cadangan, tapi saya tertarik dengan segmen DIY kita hari ini. Sebab kita nak buat apa? Dia tema dia tu macam, kita tengoklah. Kita nak buat satu antara ala-ala hiasan lah, sesuai untuk perkahwinan, sesuai untuk konsep-konsep dekorasi perkahwinan dan sebagainya. Kita nak bersama Kak Irma yang ada dekat sebelah sana tu, dah pegang bunga ke apa benda sebab tak pasti. Jom kita tengok dulu. Kak Irma buat apa tu? Apa kita nak buat hari ni tu? Saya tengah cuba posingkan diri supaya Lan ambil saya jadi flower girl Lan nanti masa bulan 9, insyaAllah ya. Sudi ke tidak? Saya akan add on saya punya azam untuk lebih kurus lagi tahun ni supaya saya nampak sedikit macam gadis-gadis muda remaja, supaya Lan tak agak-agak nak ambil saya jadi flower girl nanti, okey? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Saya teringin nak pegang bunga-bunga tangan yang cantik-cantik belaka ni. Lan takkan nak kahwin lagi sekali? Tak boleh. Lan, insyaAllah. Okey, kan? Naik pelamin sekali lagi macam mungkin Alifah boleh kot. Kan? Yeah. Alifah pun rasa macam nak kahwin lagi sekali je bila tengok. Tak, maksud saya tu naik pelamin sekali lagi. Tak apa, Lan lah kena ambil ni, ibu-ibu apa, ibu muda ni, dekat Salam ni, untuk menyerikan majlis Lan nanti, supaya kita boleh pegang semua bunga tangan yang cantik ni. Amin, insyaAllah. Baik-baik. Teruskan. Okeylah. Jadi, betul-betul sedia maklum lah, dah tahu dah hari ni kita di segmen DIY akan buat bunga tangan. Tapi saya rasa lain pada lain ni, ni satu idea yang baru. Selalu kita tengok fresh flower tu memang dah sedia maklum. Artificial flower pun dah sedia maklum. Dan kemudian ada satu tahap tu sampai trend yang mana orang buat brush flower bouquet kan. Tapi agak berat bila gunakan semuanya brush, sebab brush tu kan besi. Jadi hari ini ada baru punya, tapi saya tak tahu nama dia. Mungkin bunga tangan fabric kot. Kalau nak tahu lebih lanjut dan menerangkan berkaitan dengan bunga tangan seperti yang saya pegang ini, pastinya lebih banyak di koleksi-koleksi lain, pilihan warna dan juga pilihan-pilihan fabric yang lain, kita akan bersama dengan Puan Asma Hashim. Apa khabar? Okey. Selamat pagi. Adakah, saya terus tanya kan, adakah bunga-bunga ni adalah daripada idea Puan sendiri ataupun memang sekarang ni tengah in untuk buat bunga tangan daripada fabric? Bunga tangan daripada fabric sebenarnya memang dah jadi satu trend. Okay. Cuma dia punya apa, konsep dia berbeza. Contoh macam jenis bunga, kategori bunga. Sebab bunga fabric dia banyak. Ada roses, ada bunga ruffle, ada bunga daisy. So every crafter dia ada dia punya signature sendirilah. Dan kelebihan saya, bunga fabric berbanding dengan bunga tangan yang lain? Okey. Kelebihan bunga yang saya buat ni adalah saya tak guna special foam. Biasanya bunga tangan dia pakai yang auto foam tu, yang bulat. Saya memang pakai besi. Jadi dia lebih tahan lama. Okey, auto foam tu pun saya tengah terfikir macam mana dia bentuk. Dia ada acuan dia. Yang dia dah bulat, ke? Ada span. So dia just cucuk bunga ikut dia punya bulat tu. So, tapi Puan saya tak menggunakan saya cara tu. Saya guna besi. Okey, kita nak tahu macam mana nak lebih buat lama tu. Macam mana nak buat pakai besi tak gunakan yang foam tadi tu? Tak guna foam tadi. Okey, jom. Okay. Apa kata kita mulakan dengan bahan-bahan yang diperlukan. Okay. Antaranya, so untuk hari ini saya sebenarnya bunga fabric dia banyak kategori. Okey, tapi hari ini saya akan berkongsi, kita akan buat bunga roses fabric daripada satin. Roses macam ni. Contoh dia lah. Ni contoh dia. So kita akan buat bunga macam ni hari ni. Okey, so bahan-bahan dia untuk buat bunga ni adalah satin, kain satin. Okey, satin, kemudian lace, ribbon, pembalut batang, glue gun, accessory boleh pakai sama ada bead ataupun manik. Manik ataupun button. Okey. Felt. Okey, untuk felt saya pakai dua kategori felt. Okey, felt dia ada dua kategori. Satu felt yang keras macam ni kita panggil polyester felt. Okay. Polyester felt. Satu lagi felt yang lembut. So kita akan pakai both. Dua-dua pakai. Dua-dua kita pakai. Yang okay, macam kain lace tadi tu saya tengok ada ribbon lace, ada ribbon lace, ada dua warna ribbon, itu ikut kreativiti. Itu kreativiti. Kita nak buat tu warna apa? Warna apa tak ada masalah. Ribbon lace ni biasanya dia untuk aksesori lah, untuk balut dia, untuk cantikkan dia lagi lah. Tapi asas dia kain, dan yang paling penting ini dawai.
Okey, ni dawai okay. apa ni? Dawai ni dia sebenarnya dawai untuk bunga. Hmm. Boleh dapat dekat kedai craft. Dia memang dah siap, dah balut macam ni? Dah balut siap macam ni. Dia ada warna putih dengan warna hijau. Ini saiz 16. Oh, dia ada saiz juga? Dia ada saiz. Dia ada lebih besar dan dia ada kecil. Tapi saya pakai saiz 16 lebih sesuai lah. Okay. Take note penonton. Saiz 16. Okay, dan ribbon. Itu sajalah kita punya bahan. Tu yang kain yang macam guni tu? Yang ini untuk kita punya sesi kedua yang... Okey. Itu jangan. Itu belum lagi. Dan isteri player dengan genting jangan lupalah. Player penting. Player comel. Player comel. Okey, so kita boleh mula buat. Okey, first step. Okey, first step. Kita perlukan kain setting. Saya boleh setting. Okay. Sebab nak potong setin, macam mana? Okey, potongan dia, kalau saya punya, saya buat lebar 3 inci kali lebar 30 inci. Okey, 3 kali 30 inci. Ha, 30. Okay. Tapi kalau kata nak lebih kecil, boleh kecilkan saiz lah. Yang ini standard saya pakai. Ini kalau lebar dia tu bergantung kepada kembang bunga ke macam mana? Ya, ikut kesukaan kalau, kita. Kalau kata 2 inci tadi dia kurus je lah. Dia kurus je lah, dia kecil lah. Okay. So, untuk buat dia mudah saja. Okay. Kan kain kan nanti tepi dia tu berbulu-bulu. Sebelum tu bila potong, untuk elak berbulu ni kita bakar dengan lilin. Saya bakar dengan lilin. Okey. Kita jaga penonton kan. Sebab kalau kain kan tak jahit tepi kan, dia tepi. Mesti akan terkeluar benang-benang tu. So, lepas potong, Puan Asma dah lilinkan dekat tepi ni. Yeah. Bukan taruh lilin, bakar dengan lilin. Kita matikan benang-benang matikan tu. Benang tu. Okey. Step untuk melipat ya. Step melipat. Teknik dia saya pakai teori stopper dengan runner. Okey. Stopper dengan runner. Panggilan hujung ke hujung. Hujung ke hujung. Okey, lipat dua macam ni. Okey, besar lipat dua macam ni. Okey. Kita buat bunga rose dia. Lipat memanjang. Lipat memanjang. Okey. Stopper ni maksudnya dia punya ni tak bergerak. Okey. Kita anggap dalam 2 inci macam tu. Okey, yang runner ni tadi kalau ke tangan kidal maksudnya runner sebelah kanan lah. Kalau kata yang tangan biasa ni lah. Okey, jadi nak follow sekali lah. Boleh. Tak ada masalah. Okey, ikut sekali. Lipat yang kilat kedua. Lipat kilat kedua ni. Lipat yang kedua. Macam ni. Agak-agak macam 2 inci macam tu lah. Okey. Macam ni. Macam tu. Lipat ni macam ni. Tiga segi kan dia? Tiga segi macam tu. Macam ni. Okey. Betul? Ya, betul. Okey. Okey. Yang ini, kita ke bawahkan dia. Dapatkan kuduk bunga dulu. Lajunya. Macam ni. Ni. Ke bawah. Pusing ke? Macam ke bawah tu? Macam tu. Dapatkan kuduk bunga dia dulu. Masukkan dia. Yeah. Okey, so macam ni. Okey, ke bawah. Pusingkan dia ke dalam. Dapatkan dia punya apa? Base dia dulu. Baru mudah. Okey. So, dah jalan ni Okey, dia jadi. So, stopper dia tak bergerak. Yang akan berat runner ni lah. So, pegang kiri macam ni. Konsep dia, lipat macam tu. Konsep dia, lipat. Okay. Lipat macam lipat ni. Lipat lagi ke dalam. Lipat ke dalam. Kemudian, pusing mengelilingi tadi. Yang mana yang pusing? Ini, lipat. Kemudian pusing ke stopper tadi. Macam tu. That's why ini saya panggil runner, dia je bergerak. Macam ni? Yes. Betul. Dia kena praktis lagi. Pusing. Kemudian pusing ke belakang. Pusing. Yang ni ni ambil balik. Pusing ke belakang letak dia. Letak ke belakang ni macam ni. Yes, macam tu. Betul. Betul. Pegang balik. Pegang balik. Okay. Macam tak boleh teraskan je. Tak apa, saya buat jugalah. Okay. So, konsep tadi pusing ke belakang macam ni. Kemudian pusing. Okey, nak mudah bergerak, pegang di sini. Ini? Pegang dekat tengah ni macam ni. Pegang dekat tengah macam ni. Okey. Dan konsep dia lagi. Ini bawa ke depan balik. So, kita gamkan sikit dulu. Sebab untuk dia ni kan. Okey, ni kena praktis lagi. Kena praktis lagi. Berapa dia saya buat ni. Okey, so kita just pusing. Okey, lipat, ni? Pusing. Lipat dulu. Lipat. Kalau lipat tak lipat tak jadi. Tak jadi. Dia kena lipat ke belakang. Macam ni? Lipat. Dia lipat ke belakang. Dia macam ni. Konsep dia lipat macam tu. Ni lipat macam ni. Tiga segi tadi tu. Lipat ke belakang. Macam tu. Dia kena pegang di sini. Irma kena pegang kat sini. Macam ni. Oh. Baru kuduk dia tak lari. Kalau tidak dia kuduk dia ke bawah. Betul. Kita pusing dia. Pusing macam tu. Macam tu. Betul ke ni? Tak betul. Mesti tak betul. Okeylah. Serena. Macam tak jadi. Kita berpuan teruskan. Okey. So macam ni. Kita lipat pusing belakang. Okey. Okey, ini. Sini lekang macam tu. Senang je dia buat. Okey, kemudian kita gam dulu sebab nanti kita takut dia ada terlepas. Okey, satu. Safety lah kan. Okey. Sini ke belakang lagi. Ni, sini ke belakang lagi. So kita habiskan.
dia punya inilah. Okey, gam dia dulu. Okey. Nampak rasa senang tapi kan tengok gaya tu so, pusing sampai akhir. Dia sebenarnya mungkin kena praktis lagi. Awal-awal buat itulah. Mungkin susah. Super saya nak bagi tahu selain daripada kain kita juga boleh pakai ribbon. Ribbon yang besar macam ni. Tapi ribbon tak payah lipat dua kan? Tak payah lipat dua. Lebih senang sikit. Kot saya cuba lepas sikit lah. Praktis pakai ribbon. Jangan ganggu masa pula betul. Kan. Tergigi nak mengajar Irma Asmi kan. Tak sempat nak buat. Kenapa saya suka pakai fabric? Sebab dia lebih ekonomi. Sebab ribbon compact tu. Yelah betul lah. Ribbon 1 meter dah berapa dah ringgit berapa? Kan? Kalau yang ni semeter baru. Sebab efek dia, kain satin dengan ribbon tu lebih kurang sama je kilat dia kan? Saya lebih suka efek yang fabric. Lebih berkilat. Lebih berkilat dan bentuk dia lebih nampak original. Kalau ribbon, dia nampak ribbon. Okay, saya just tunjuk teori ya. Okay. So setiap lipatan tu kita gamlah supaya dia lebih kemas kan. Taklah terbuka. Betul. Okay. Siap satu kuntur. Okay. Tadi dah. Okay. Okay, lepas tu. Okay, so belakang dia ni, kita takut kalau tak tarik dia tu ni kan. So kita kena gam kat sini. Gam sini. Dan kita lipat je macam tu. Stopper dia lah kiranya. As a stopper. Lekatkan dengan kelopak tadi. Lepas kelopak tadi. So dapatlah bunga kita. Okay. So tangkai dia nanti. Okay. Sekarang next step lah. Next step. Okay, ni step yang pertama bunga dah siap. Okay. So kita ambil felt yang keras tadi. Okay. Gunting. Ada dua jenis felt tadi kan. Okay. Kita ambil. Okay. Kita buat bentuk bulat. Saiz dia agak-agak ni lah kan. Nak mudah kita potong petak dulu lah. Dan kita gunting bulat. Kalau saya rasa saya lukis dulu pakai pensel ni nak dapatkan yang bulat tu. Cari satu acuan kan. Boleh, tak ada masalah. Kan? Buat siap-siap. Boleh. Satu saiz sama je. Agak-agak jelas saiz ni kan. Ini sebagai tapak dia tapak ke? Dia, tapak dia. Okay. Gamkan kat bawah kita gamkan. Tadi. Okey. Macam ni. Itu dia. Lah. Okey. Tapak-tapak dia. Okey. So sekarang next step kita nak combinekan ini special dia ni. Macam mana kita nak cantumkan batang ni dengan bunga ni. Okey, nak cucuk sini tak boleh macam nak betul. Lekat dia. So inilah tricky dia. Okey. Kita perlukan plier. Okey. Mudah aje hujung plier ni. Okay, kita bengkokkan dia. Bengkokkan macam ni dulu. Kemudian kita buat bentuk coil. Okey. Coil macam lingkaran ubat nyamuk tu. Kita buat coil. Okey. Kita buat lingkaran. Buat lingkaran dia. So coil ni ketebalan dia ikut ni lah. Biasanya saya buat dalam 3 layer. Untuk asah dia lah dasar. Baik kukuh sikit kan. Kalau macam ni, dia masih lagi tak boleh nak tampal. Betul. So apa kita buat? Kita bengkokkan dia ke atas. Okey. Macam tu. So kita dah dapat tapak dia. Kita dapat tapak dia. Macam ni. Yang telah dibulatkan. Dapat bulatkan. Okay. So ada tapak lah. Okey. So tapak ni nanti kita gamkan. Tegamkan. Gam tebal sikit pun tak apa. Kita bagi nak bagi dia melekat takut cabut. Kan? So lekat dengan kain felt tadi. Dia lekat saja dengan kain felt tadi. Okey. Dan kita biarkan dia kering. Okey, so kalau siap dia, siap sekuntum akan jadi macam nilah. Dia akan jadi macam ni. Dah siap. So nak buat satu hand bouquet ni berapa guntuman bunga diperlukan? Okay. Dia ikut saiz bunga. Okey. Biasanya kalau bunga roses ni saya pakai dalam 18 kuntum. Dia biasa kuntum. Dalam 18 sehingga ke 25 kuntum bergantung kepada saiz bunga lah. Okey. So nak pemanisnya selain daripada bunga ni saja apa boleh letak kita nak letakkan sekali. Letakkan bead sekali. Okay, bead ni macam mana nak buat ni? Okey, bead dia sama juga macam konsep. Konsep tadi kita bulatkan. Dia ada 2-3 cara tapi yang ni saya suka guna cara ni sebab dia lebih mudah. Okey, kita buat juga felt yang bulat kecil. Keras tadi kita kecilkan dia sikitlah. Okey. Kecilkan dia sikit. Okey. Kita ambil.
pilihan manik ni pun saya rasa kalau tak nak manik boleh guna diamond boleh guna brush ke boleh kan, boleh tak ada masalah, mana ikut kreativiti masing-masing. Macam so yang ni saya just tampal lah saja kat sini. Saya tampal saja dekat atas fat bulat tadi. Tampalkan 3 biji tu pemanis dia. Pemanis dia. So kita just kemaskan sikit lah. Keliling dia kan, sebab tak nak nampak dia punya apa felt tu kan. Dia gunting sikit. Felt ni pun kalau nak make warna yang matching-matching ke boleh. Atau hijau ke ikutlah kreativiti kan. Dia punya tapak sama konsep macam tadi. Kita buat coil and kita gamkan dia. So dia akan jadi macam ni lah. Sebab pada saya mudah. Macam dia kukuh sikit. Nampak simple tapi nampak simple. Cantik kan bila siap tu. Okay, so sekarang kita ni operasi mencantum. Okay, so kita perlukan lebih kurang dalam anggaran dalam 18 ke 25 kuntum. Bergantung pada saiz bunga lah. Okay, so untuk cantum dia biasanya saya bermula dengan, saya perlukan ni dulu. Ini apa tadi? Tip? Tip pembalut batang. Okey, ni pun ada jual di kedai-kedai alatan jahit. Alatan jahit pun ada, dekat kedai barangan pengantin pun ada. Biasanya saya akan mula dengan 3 kuntum dahulu. Okey, lekatkan ikat sekali 3 kuntum dulu sebagai dia punya pemula lah. Sementara tu saya nak cuba buat yang lingkaran tadi tu, nak lekatkan manik. Dah 3 ni kita balut dululah untuk apa? Tak nak dia. Cara tu. Saya tengah cuba skill. Sebab tadi nak buat bunga ros punya gulung-gulung tak jadi. Saya boleh bagi special class untuk Irma. Wow. Alang-alang tu mesti penonton pun nak tahu. Memang puan ada buat kelas ke? Setakat sekarang saya tak sempat lagi nak buat kelas. Tapi insya-Allah kalau ada special request dalam perancangan TV ni kan. Dalam perancangan insya-Allah. Sebab bunga tangan ni dia banyak. Kalau Irma tengok dekat depan tu dia banyak kategori bunga. Macam ini saya pakai benang bulu kambing. Benang yang crochet tu. So kita ada banyak kategori bunga. Okay, so kita susun saja bentuk dia menjadi bentuk yang bulat. So setiap kali cantum tu kena ikat? Ikat tiga-tiga-tiga je? Saya bukan. Saya yang first tadi 3. Yang tadi saya untuk dia punya dasar. Dia punya center kan? Center dia. So yang lain tu sambung-sambung kat sebelah dia? Saya sambung keliling saja. Nampak dia dah membentuk bulat. Macam puan buat ni kan dia sekata je. Kalau kita buat macam naik turun-turun, cantik ke? Tak cantik sebab dia mesti kena ada doom effect. Half doom, kita panggil doom effect. Dan bulat, baru nampak bunga tangan dia. Tapi boleh juga sebenarnya ikut kreativiti. Ada setengah sekarang macam bunga lili dia just letak kan. Macam bunga lili betul, kan betul. Dia gubah saja. Tinggi-tinggi, rendah-rendah. Tapi untuk yang bunga ros ni cadangannya mesti ada doom effect lebih cantik lah. Sebenarnya saya ikut customer. Tapi customer dia lebih suka yang apa orang kata, yang doom effect ni. Okey, saya berjaya buat. Tada. Yang manik tadi. So kita je susun ya. Susun. Susun membentuk bulat. Yang ni tadi total bunga ni berapa tadi? Tadi lebih kurang saya rasa 18 bunga. 18 ya. Okey. So agak-agak supaya dia ada bentuk bulat tu. Sini macam. Saya buat kecil je lah dulu sebab mudah. Ni kita buat mini. Kita buat. Saiz dia pun kalau macam sedang-sedang cantik untuk pengantin, berapa kutuman bunga maksimum lah. Kadang-kadang kita terlalu macam besar pun tak lawa kan. Hilang seri betul, manis betul, tu. Betul. Sebab sekarang pun ada juga yang request mini. Mini. Kalau mini selalunya lebih kepada mungkin pengapit ke kan? Ataupun flower girl ke untuk mini. So yang manik-manik tadi tu nak cucuk dia macam mana? Cucuk dia di tengah. Kita kena ikat dulu yang ni kan? Kena ikat di sini dulu. Lepas tu yang tip hijau ni memang dia dah siap ada gam eh? Siap ada gam. So tak perlu tak perlu gam di hujung tak perlukan dia. Mana lilit je. Ya, lilit je. Okey, dawai ni kalau kata dia dom tak jadi tu kan, kita boleh bengkokkan dia, adjust dia untuk dapatkan dia punya apa, kembang tu kan. Kita boleh bengkokkan dia. Okey. Itu dah nampak efek dia. Nampak efek dom. Okey, yang ini kita kemudian just letak je kat mana-mana tengah untuk tambahan.
penyeri. Sebab dia penyeri putih, dia kena dekat dengan warna merah tu, dia lawa. Dia tak nampak. Kalau macam, kalau kata bunga hidup, dia orang selitkan dengan baby breath. So kalau bunga, so ini kira baby breath. Baby breath for artificial. Artificial. Okey, so kalau tengok tak nampak dah dia punya ni. Okey. So ada nampak. Satu lagi. Satu lagi. Tiga. Ada tiga. Okey. Jadi peralatan-peralatan ni pun saya rasa mudah lah. Macam kain satin ni sendiri pun sebenarnya kita boleh ambil daripada kain-kain perca, ya, baju-baju lama kita. Betul. Sebab saya tengok kat sini kan, selain daripada kain satin puan gunakan, ada juga jenis-jenis kain lain kan. Mm-mm. Macam yang saya pegang pertama first tadi ni. Yang ini kain. Okey, saya bagi tips ah. Saya suka kalau buat craft, saya suka dekat bahagian lansir. Saya suka beli fabric yang orang buat lansir. Ini pun satin ni, saya bukan beli satin yang buat baju, saya beli satin yang buat lansir. Sebab okay, satin tu keras. Bila keras, dia mudah untuk dibentuk. Dan selain pada satin, apa lagi kain-kain lain yang sesuai dia buat? Cotton, jeans. Jeans pun ada? Boleh, jeans boleh. Okay. Yang ni kain apa yang saya pegang first ni? Dia macam yang kain net ni? Yang ni kain net. Itu saya beli dekat kalau ruangan. Kalau kata curtain, dia macam untuk day curtain punya kain. Betul. Okey, dah dapat doom effect. Kita lilit penuh ke bawah lah. Okey. Dia punya batang ni. Ke sini ya. Agak penuntun untuk kita kemaskan dia kemaskan lah. Tak nampak cahaya tu. Betul. Kita hanya gamkan separuh saja. Sebab bawah tu nanti ada fungsi dia. Bawah dia nanti kita ada fungsi dia ke sini kita pakai. Jadi kita anggarkan. Sekejap ya. Kita saya rasa kemaskan dulu. Kena buatlah lepas ni. Boleh, tak ada masalah. Cara mengajar tu dah ada dah tu. Okey, untuk ukuran dia kita genggam tangan macam ni. Okey. Kita agak-agak bajak dia seinci macam tu. Bawah dia. Bawah dia seinci. Untuk tinggalkan ruang. Untuk tinggalkan ruang. Okey. Untuk pegang dia. So kita kemaskan. Kalau tengok kat sini, ini batang dia pun ada kreativiti sendiri juga pun buat. Okey. Okey, kita ada lebih kurang dalam 2 minit untuk habiskan bunga tangan kita. Tapi tak apa, jangan risau, kalau tak sempat kita sambung lepas ni. Boleh? Tengok okay, mana yang. So bawah ni nanti apa fungsi dia? Kita bengkokkan dia macam ni. Ya. Yeah? Bengkok ke atas. Okey. Kenapa saya bengkokkan? Kalau kita potong nanti hujung dia tajam. So nak pegang susah. Okey. Satu lagi fungsi dia. So bengkokkan dia, kesemuanya ke atas. Kesemuanya ke atas. Okey. Bengkokkan kerana kita nak besarkan dia punya genggaman tu. Sebab macam ni kan, nak besarkan. Kalau tidak dia punya itu kecil. Okey. Nampak? Kita bengkokkan je. Satu per satu. Kalau tak kuat boleh pakai plier kecil tadi? Boleh. Tapi yang ni dia lembut je. Sebab tu saya, sebenarnya dia ada saiz besar lagi, Ma. Dia ada besar lagi saiz. Tapi ini selalu keras. Keras sangat. Kan? Saya dah cuba tapi susah untuk saya. Jadi saya prefer pakai saiz 16. Saiz 16. Okay. Boleh cari kat kedai barang pengantin ada. Kedai bunga pun ada. Semua ada. Kedai alatan aksesori menjahit kan? Ada. Okey. Okay, so kemaskan dia. Kemaskan dia. Kepit-kepit sikit. Kita ikat lagi. Ikat lagi. Okey, selain daripada untuk ikatan ni pakai kain tip hijau ni, apa lagi kita boleh pakai? Besi boleh. Macam dawai, bukan dawai besi. Bukan besi, dawai. Dawai. Dawai lebih halus lagi untuk ikat dia. Boleh. Okay, walaupun so kita lilit dia nanti, kita lilit nanti kita akan kemaskan dengan satu lapisan layer lagi. Dengan felt lembut. Itu yang perlunya felt lembut tadi tu. Okey, so kukuhlah sebelah dalamnya dan luarnya juga insya-Allah. Selalunya kalau customer order mesti dia terus simpan Sewa beli. Yang menariknya pakai dawai ni berbanding yang saya kata ready foam tadi tu. Okey, ready foam tu dia span. Okay. So lama-lama dia akan tercabut bunga dia. Dawai ni insya-Allah dia tak akan tercabut. Okey. Biasanya biasanya customer saya lepas majlis, dia akan letak dalam pasu buat hiasan bunga. Sebab tu macam ni kan. Macam tu. Jadi boleh beli pasu yang tinggi sikit. So boleh buat dekor lah.
Jadi tak ada dalam bazir. Kalau kata bunga tang, bunga apa? Bunga hidup. Dia rosak. Dia lama-lama, paling lama pun bertahan seminggu kot kan? Betul. Okey, sementara puan kemaskan dawai-dawai itu. Okay. Lepas ni kita nak tengok pula step macam mana nak tutup dawai-dawai itu selepas ini. Kita berehat sebentar. Bunga tangan ros merah yang hampir siap. Okey, dawai-dawai yang telah dibingkukkan tadi tu dah kemas dah dengan tip hijau dan bawah ni dah selamat dah tak tajam kan. Jadi jangan risau kalau pakai baju chiffon tu tersangkut-sangkut ke. InsyaAllah taklah. Jadi kita nak kemaskan lagi dan nak deko pula tangkai dia sekarang. Ya, betul. Silakan, terima kasih, Ma. Okey, so untuk deko dawai dia, saya gunakan felt lembut. Wool felt. Tadi kita pakai felt keras. Kenapa? Sebab bila genggam tu lembut sikit. Okey. Semua ada sebab-sebab dia. Ada sebab dia. Okey, so macam ni saja. Balut macam biasa je. Macam kita balut hadiah. Macam kita balut hadiah tu kan. Kita gamkan. Gamkan. Okey. Gulungkan dia. Gulungkan saja. Macam buat kuih ketayak dah. Ya, betul. Macam kita gulung ketayak. Kan? Betul? Macam buat popiah ke, buat apa lagi? Betul. Sosis, roti sosis. Senang je. Okey, untuk dia punya saiz felt ni, ikut kita punya saiz batang kita tadi. Jangan kain felt tu kalau sampai tu dia besar kan bidang dia. Besar. So kita potong je lah ikut saiz dan juga ke, panjang tangkai itu. Lagi tebal, lagi lembut lah. Okay. So, okay, ni tujuan dia hanya dulu. Untuk jaga panas. Okay. Ni dah gulung. Dah gulung. Okay. Pegang pun sedap dah. Lembut je. Dah lembut. Okay. Tadi besi kan? Okay, so lebihan tadi ni. Kita hayang dekat tepi, kita buang sikit lah. Tapi jangan habis. Agakkan lebih kalau 1 inci. Okay, kenapa? Untuk lubang ni kita nak tutup dia. Okey. Kita pakai felt lain. Okey. So, potong sikit. Tutup bawah dia Tutup bawah dia. Kita anggarkan macam ni Okey. Potong bulat Bulat. Bulat ikut saiz dia ni. Okey. Dan masukkan. Nak masukkan dulu, kita gamkan satu juga. Okey. Senang je kan, semua pakai gulungan. Gulungan je senang. Tapi gulungan ni kena hati-hati sebab panas. Jangan kalau crafter-crafter ni dah biasa. Itulah tengok melecur laju tangan. Tolong aja taruh gam. Maksudnya dah biasa melecur. Tangan tu dah lali dah. Kalau tapak kaki kata keras lah, tangan pun dah keras dah. Tutup. Makan macam tu. Jadi tutup. Ah, ini macam cara tutup pai. Tutup. Tutup betul-betul tak tutup pai. Okey. Taruh inti tutup atas. So kita kemaskan balik. Semua bawa makanan je. Orang tengok bawa bunga keras ni. Nak kata lapar tak apa, makan dah tadi. Okey, so ini pemegang dia lembut lah. Okey. Untuk aksesori, sekarang kita nak deko dia. Ini pun saya pakai lace lancer. So kita potong bulat macam ni. Okey. Okey, kita potong bulat macam ni, ikut saiz bunga lah. Anggar kita lah, kita nak besar mana kan. Okay. So teknik potong dia, kita lipat 3. Macam tu. Kenapa? Because kita kena gunting sini. Tengah dia? Tengah dia. Kita nak lubang di tengah. Macam ni. Mana lipat macam kon. Macam kon tu, lepas tu hujung dia kita potong. Okay. So ini masukkan. Kita masukkan ke dalam depan. Sorry. Jadi ada baju lah. Dia ada baju dia. So kita just come sini Terus nampak seri bila kena kain lace tadi. Betul. Okey, gamkan je kan. Semua pakai gam tu je. Gam saja. Gam kat bunga Gam kat bunga. Bunga tepi biar fabric melekat dengan fabric. Okey. Tapi hati-hatilah sebab kain lace ni dia berlubang-lubang. So bila berlubang-lubang, kalau rajin boleh jahit lah kot. Jahit. Jahit sembai dia susah sikit. Tak kemas. Nanti dia tak kemas. Okey. Yang tak melekat tu boleh gam lagi. Gam lagi balik. Itu dia. So double check. Takut kan tengah-tengah terlucut pula lace. Alah, sweet dah.
So yang ini nanti kita macam just English tu. Okey, ni untuk apa? Kita potong sikit, pendek kan. Oh. Macam nampak besar sangat eh. Ha, besar sangat. Tapi bergantung juga cita rasa masing-masing. Ha, cita rasa masing-masing lah. Rasa kalau labuhnya tu pun cantik juga. Dia bukan apa untuk cover dia punya besi dalam tu. Supaya tak nampak kan. Okey. Macam Puan Hasma, kalau selain daripada bunga tangan ni, apa lagi yang buat? Saya buat guest book. Okay, macam ni contohlah kan. Tapi kalau nak besar sikit, besarlah. Okay. Okay. So, kemudian, yang ini kita balut. Balut tangkai tadi eh. Balut tangkai kalau tadi. Saya rasa kalau macam nak rajin kan, yang dia punya ni boleh buat 2-3 lapis boleh, juga kan? Boleh. So, saya nampak ada satu contoh ni. Dia buat 2 tone warna. Buat 2 kan? Tone warna. So, ambil ribbon. Hiasan ni bergantung lah. Kalau kita nak balut dengan kain pun boleh. Kita nak balut dengan ribbon pun boleh. Tak ada masalah. So, sekarang bantang tangkai besi tadi tu. Balut dengan ribbon. Sebab kita nak tutup. Nak tutup felt dia tu kan. Tak boleh nak bagi nampak. Ini pun ikutlah. Mari tahu tema merah hitam. Boleh pakai kain net merah hitam. Betul. Yang ni merah putih. Betul. Kan? Okey. Pun pakai gam sahaja. Pakai gam sahaja. Tak perlu susah-susah. Okey, selain pada guest book, saya nampak juga kat sini pun ada buat brooch. Buat brooch corsage untuk yang kan untuk family sekarang kan ada name tag. Kalau dulu-dulu orang buat brooch bunga kan. Betul. So sekarang kiranya ikut perkembangan semasa, ikut trend. Okey, kita deko cantikkan dia dengan lace tadi. So, dekorkan dengan lace. Ini saja nak tunjuk kat penonton antara benda-benda lain yang Puan Hasma ada buat. So, kalau nak order kan, katalah kan, nak one whole set, nak matching semua. Boleh. Daripada bunga tangan, daripada guest book, daripada brooch. Macam mana dia nak contact Puan Hasma? Saya ada IG. IG saya bridal_heart. Facebook saya bridal_heart. So, boleh. Satu. Semua ada kat situ. Okey, kalau katalah nak kahwin tu bulan 3. Sekarang order, sempat tak? Sempat. So, 3 bulan ataupun lebih awal, 5 biasanya bulan seminggu. Ke? Seminggu saya boleh siapkan. Seminggu saja? Seminggu. Mana kalau last minute punya planning nak cari pun boleh sediakan? Ada hari tu customer minta dengan saya 2 hari. Tapi saya kata kalau 2 hari dia kena self pick up lah. Okey. Alright. Saya nak tunjuk kat penonton. ni hasil yang kita main dengan Kailis tadi main dengan dia. Okay. Lace tu ditampalkan di bawah bunga. Kemudian untuk tutup kain vet di tangkai tadi tu dah lapiskan dengan ribbon dahulu. Kemudian tutup juga dengan kain lace yang matching dengan kat bawah ni. Okey. Semuanya Puan lekatkan dan gulung tu pakai gam. Pakai gam saja. Gulungan. Okey, seterusnya. Okey, ini untuk aksesori je lah. Kita pakai berapa lapis nak ribbon pun tak ada masalah. Okay. No problem. Biasanya saya ni ada ribbon putih, ada ribbon putih, coklat, ada ribbon ni. Ribbon lace. Yes, ribbon lace. Okay. Saya ikat ribbon macam biasa je, macam kita ikat tali kasut tu. Okay. Saya tunjuk mudah je lah. Macam ikat tali kasut tu. Okey. Okay, hujung dia. Kemudian kita gam. Okay, ni nak habis dah. Okay. Kita gam juga, senang. Gam. Okay. Lekatkan bawah tu. Kat bawah dia. Okay, nak cakap kamera. Okay. Takutkan tak tahu nak lekat kat mana. Okay, ribbon dah ikat tadi tu. Kita gamkan kat sini, kat bawah dia. So, nampaklah juntai-juntai ni. Juntai-juntai. Dan kita cantikkan. Kita tunjuk kat sini lah. Okay. Kita cantikkan. Dia macam-macam jenis. Boleh pakai beads, boleh pakai brooch. Semua ada jual kat kedai kerah. Okay. So, tapi yang ni belakang dia tak ada yang pin tak tu? Ada. Ini memang dia yang kalau perasan dekat baju kan. Kadang sekarang kan tudung, hantaran. Semua memang ada jual kat kedai. Okay. So, nak pergi kat mana ni? Kedai jahit? Kedai jahit ada, kedai craft ada, kedai barang hantaran pun ada. Mahal tak? Biasanya satu pisah dalam RM1 ke RM2 lah. Ikut saiz dia. So, gam. Okay. Cuma just tambah saja kat tengah ni. Okay. So, nak cantikkan lagi. Kita tambah. Ini satu. Ini satu. Okay. Itu pemanis dia. Pemanis dia. Okay. Dah. Siap pun kita. Masya-Allah, dah siap dah. Dah siap dah. Sekejap aje. Lebih kurang dalam setengah jam untuk siapkan satu bunga tangan. Ini sebab kita nak tunjuk step by step. Kalau kita layan seorang-seorang, saya rasa separuh masa daripada yang kita buat ni kan, pastinya boleh siap. Itu dia cantiknya.
Masya Allah, dah siap dah. Dah siap dah. Okey, kalau mungkin nak tambah dekat sini pun boleh, boleh lah. Boleh, tak ada masalah masing-masing macam ni kan? Saya tambah. Ada manik-manik. Juntai-juntai. Ha. So, boleh tak ada masalah. Okey, kosnya pula kalau ada penonton yang berminat nak order daripada Puan Asma, dia orang mesti nak servis-servis harga dulu kan? Okey, beza-beza dia. Adakah bergantung kepada jenis kain fabric juga, decoration dia ataupun Puan selalu buat kalau dia kata saya bajet sekian-sekian-sekian. Boleh tak buat ikut bajet saya? Saya mudah je, sama je harga saya bagi. Semua sama? Harga asal dia RM120. Okay. Tapi sekarang untuk akhir tahun saya buat promosi RM80 sehingga 31 Disember. Sebab apa? Sebab musim orang sebab kahwin. Sebab musim orang kahwin. So lebih kurang RM80 ke? RM80. RM80 ngam? Ngam. Harga promosi? Harga promosi. Cakaplah nak tema nak apa tema pun. Pun kain apa pun. Kain apa pun. Masya Allah. Macam tu kena cepat-cepat telefon lah booking. Ataupun ada tak boleh nak booking sekarang untuk kahwin boleh. Tahun depan? Ada yang bulan 5 dah booking, ada yang bulan 6 pun dah booking. Saya flyer excited. Harga sama juga? Harga sama booking. Oh, mana kena order cepat-cepat. Okey, perancangan awal itu adalah baik. Dan Fazlan, perancangan lebih-lebih awal lagi pun sangat-sangat lagi baik. Bolehlah hubungi Puan Asma. Nombor telefonnya? 011-2141-8164. Okey. Ada apa-apa nak pesan tak dekat penonton? Kita bagi peluang untuk mempromosikan selain pada bunga tangan. Diorang boleh order apa lagi daripada Puan? Silakan. Okey, saya ada buat dua gift. Saya ada buat saya ada buat dua gift. Saya ada buat bunga telur. Saya juga ada buat corsage. Kalau macam ni, okey, sekarang ni trend tema rustic. Macam saya apa punya maksud bunga tema rustic tu? Rustic ni maksud dia tema atau vintage. Okey, okey. Tema. Macam ni memang saya punya signature. Okey, so dia matching dengan brush tadi. Yes, brush kita tadi. Sebab biasanya kalau tema tema rustic. Rustic. Okay. Sekarang ni kalau pasang plumbing papan-papan kayu tu, so matching lah dengan matching, bunga-bunga ni. Betul. Biasanya kosah dia bunga-bunga. Kadang tak bersesuaian dengan tema rustic. Jadi saya create satu tag nama ni yang simple, dekonya yang bersesuaian dengan tema rustic tu. Okey, so bunga tangan ada, brush ada, guestbook ada, bunga telur ada, apa lagi? Pelamin pun saya buat. Pelamin pun buat pelamin juga. Saya ada buat. Masya-Allah. Pasal doggy pun buat juga. Doggy pun buat juga. So saya rasa kalau orang nak buat package matching semuanya A to Z, pastinya boleh hubungi Puan Asma. Kalau terlepas nombor telefon yang Puan Asma berikan, boleh layari ke Facebooknya, nama Bridal Heart. Bridal Heart. Okey, ya, dekat sini ke. Mungkin boleh tolong fokuskan abang cameraman. Nampak tak? Abang pun nampak tak? Okey, ni ejaan dia, tak ada salah-salah eja. Bridal Heart. Bridal so kalau Instagram pun sama eh? Bridal_heart. Kalau Instagram bridal_heart. Yes. Hashtag pun bridal_heart. Bridal_heart juga. InsyaAllah boleh dapatkan nama kontak di situ ataupun bolehlah layari ke Facebook Assalamualaikum kalau nak melihat semula apa yang kita lakukan pada hari ini. Okey, terima kasih Puan kerana berkongsi ilmu. Okey. InsyaAllah seronoknya. Kalau ada masa nanti ajar yang lain-lain pula. Boleh, insyaAllah. Sudi datang ke Assalamualaikum lagi. Boleh, insyaAllah. Okay, dan penonton bolehlah mencuba buat bunga tangan. Kalau tak nak cuba, order saja. Okey, terima kasih. Kita berhenti berehat kembali selepas ini.